Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran tentu sangat dikeluhkan oleh masyarakat, baik itu dari konsumen rumah tangga maupun pengusaha rumah makan. Salah satu warga Jember, Andre, mengaku sangat membutuhkan bahan bumbu masakan dalam jumlah yang cukup besar untuk usaha depotnya. Sehingga meski harga masih mahal, ia terpaksa melakukan pembelian dengan jumlah seperti biasa, karena khawatir ditinggal oleh pelanggan jika mengurangi cabai atau bumbu lainnya dalam masakan yang ia jual. Ya, pokoknya selama masih seger-seger sih oke lah, enggak masalah. Memang semuanya naik kan, mau menjelang Fitri, Lebaran, puasaan. Puasaan ya. Semuanya naik, tapi yang kroso bawang merah, bawang putih, kroso naik banyak. Lombok. Sama Lombok. Kalau rumah tangga mungkin masih ya, oke ya, tapi kalau dibuat jualan lagi kan kerasa banget. Kerasa banget ya. Iya, kalau jualan lagi terasa. Sejak kapan naiknya ada terasanya? Semingguan. Seminggu terakhir. Iya. Lombok bukan main Lombok. Pakainya Lombok, bawang merah, bawang putih. Andre berharap harga segera kembali stabil setelah tahapan pemilu usai. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan.